Up. Gas, Pak. Hati-hati, hati-hati. Ayo, Pak. Mas Dayat. Hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Sulit selupakan semua. Apa kabarku yang bisa. Up. Oke yuk bos, kita gas lagi nih. Kita habis ngeres nih bareng Mas Dayat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Oke bos, di agenda konten kali ini kita berada di Tanjung Pinang nih, dan di sini tuh agak gelap gitu. Tadi kita habis ngeres, kita ya makan cemilan gitu dulu ya, karena sesuai janji saya kemarin ya, bahwasanya kita akan malam mingguan di Tanjung Pinang. Dan kita nih berdua sama Mas Dayat ya. Jadi nanti kita akan ke ini dulu, akan mampir ke tempat saudara ya. Ini ada Mas Dayat. Gak tahu nih lampunya mana nih Mas Dayat, lampu tembaknya nih. Oke, dan di sini nih ada gapura nih. Ini sih karyawan Alfamart tadi nih kayaknya, kalau nggak salah tuh. Oke, kita gaspol, dan mohon maaf nih apabila videonya agak gelap ya, karena memang kalau di sini tuh ya penerangannya ya seperti ini bos. Kita akan mampir dulu nih ke tempat saudara, semoga nggak lupa ya untuk jalannya. Dan untuk apa namanya, video-video perjalanan kita menuju ke Tanjung Pinang mungkin mulai besok lah kita upload ya. Ya semoga sempat ngeditnya besok, mungkin besok sore kali ya bisa kita upload nih. Karena kita besok langsung pulang ke Batam bos, besok pagi kita gaspol ya. Kalau masalah untuk batu, batu 10, batu 11, dan batu 5 saya nggak tahu. Yang pasti kita sekarang berada di lampu merah nih. Tapi lanjut aja sih, kalau lurus tuh lanjut bos. Walaupun di situ merah, soalnya nggak ada sih, nggak ada ganggu pengendara yang lain ya. Jadi kita lurus aja, mohon maaf apabila salah. Oke, untuk Mas Dayat semoga nggak apa namanya, nggak ketinggalan, karena takutnya tuh nggak tahu jalannya bos ya kan, jauh kan. Kayaknya sih agak ini Mas Dayatnya agak takut apa agak gimana ya naik motor tuh, bingung jadinya. Oke, kita nanti akan menuju ke Gonggong ya. Dan nanti kita juga akan live TikTok di sana. Jadi untuk TikTok kita tuh namanya Herman Deso, bos. Kemarin itu mau dikasih nama Herman ini sih sama Mas Dayat, Herman Air Blue katanya. Tapi ya nggak usahlah. Kita cari nama tuh, nama yang aneh-aneh bos, Herman Deso, karena memang kita datangnya dari Deso ya. Dari Deso. Oke lah, tapi nggak apa-apa. Tapi di sini lumayan terang sini ya, untuk penerang jalannya ya. Walaupun lampunya masih pakai lampu apa sih, yang kuning ini ya. Nah di sini nih ada lampu merah yang sekarang udah hijau. Jadi di sini kita belok kiri. Kita bawa berapa baterai ya? 3 baterai ya. Oke, yuk kita ke sini. Jadi kita tuh nggak bilang ya sama saudara ya kalau kita mau ke sini. Nanti tiba-tiba langsung nongol di depan rumah bawa R15. Karena ini adalah motor pertama nih, atau
R15 pertama ya dibawa ke sini sama kita bos. Ini ada lori molen depan kita nih, hati-hati nih Mas Dayat, otomatis nggak mau lewat nih kayaknya. Ayo Mas. Oke, Mas Dayat ada di belakang kita bos. Dan sekarang nih agak gelap ya, makanya Mas Dayat nih harus dipantau terus ke belakang, takutnya ketinggalan bos. Karena perjalanan kita menuju ke Pinang ini mungkin agak kemalaman gitu ya, karena tadi tuh ya berangkatnya sekitar jam berapa dari rumah tadi ya, sekitar jam 2 bos, nyampe pelabuhan sekitar jam 2:30, dan kapalnya berangkatnya jam 3 lewat 10 atau jam 3 lewat 15 ya. Jadi memang agak inilah, agak lambat ya. Oke, di sini ada ini nih, ada Bandara Internasional. Up, kita berhenti dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk, gas. Oke, kita gaspol. Suara motornya di belakang. Coba knalpot kita kayak gitu ya. Auto mantul. Knalpotnya sudah ada sih di rumah ya, cuma leherannya belum dibelikan bos. Up, gas pak. Hati-hati, hati-hati. Kacau, bapak-bapak, mama-mama biasanya ya seperti itulah. Oke. Kalau di sini sih udah lumayan ramai nih bos. Pokoknya dari sini sampai ke Gonggong tuh udah mulai ramai ya. Dan di depan sini nih kita nanti belok kiri. Coba pas. Ini apa nih ya yang dipagari ya? Oke, yuk kita gas. Di sini ada pasar buah nih bos. Kalau kita di sini belok kiri, kita menuju ke Batu Miring atau apa ya namanya ya? Ada lapangan sih atau ada kayak alun-alun gitu ya di situ. Jadi di sini kita belok kiri. Oke, kita belok kiri nih bos. Di sini. Oke, kita gas di sini pom bensinnya. Ayo pak. Mas Dayat. Up. Semoga kita nggak lupa ya sama jalannya, karena kalau udah malam gini agak-agak lupa gitu bos. Kita nggak ada bilang nih, nggak ada bilang sama keluarga nih kalau mau kesini. Wah, di mana nih jalannya? Pinang Sentosa. Oke, di depan sini nih kita belok kanan nih bos. Nah kalau lurus kita menuju ke apa namanya, ke Patung Seribu. Jadi kita ke sini. Ayo mas. Oh, gas yuk. Wah, di sini gelap bos. Tapi nggak apa-apalah. Mas Dayatnya di belakang nih, kacau. Ayo yuk, bantu penerangan yuk di sini. Agak gelap nih, kacau.
Nggak tahu nih nanti ya videonya seperti apa. Tapi yang pasti ya, udahlah. Mau gimana lagi? Kalau emang udah gelap kayak gini ya. Nah, jadi saya tuh punya saudara bos di sini nih. Yuk Pak, udah lama kita nggak kesini, udah berapa tahun ya? Ada 3 tahun apa 2 tahun ya? Kita nggak kesini, 2 tahunan sih kayaknya kalau nggak salah. Op, ih, kacau, parah. Oke, yuk kita gas. Soalnya udah agak-agak lupa gitu untuk jalannya tuh di mana ya. Masap. Liani. Kalau di sini udah lumayan terang nih. Banyak polisi tidur ya di sini nih. Mungkin nanti nyampe Batam langsung olinya kita ganti. Kalau si biru sih olinya mutul ya. Sini ada masjid. Up, polisi tidurnya gemuk. Ayo bos. Oh alah, Mas Dayat mana nih? Rodok lambat memang ya orangnya ya. Kacau. Lambat ki Mas Dayat teh, lambat. Anjing. Anjing, anjing, lambat kali. Lambat kacau Mas Dayat nih, lambat. Kanan, 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 kanan. Saya, kono, 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 kono. Salah bos, parah sini. Kacau, up. Oke, yuk kita gas lagi. Wah, di sini mantul juga nih, Satria bos. Dan akhirnya kita, oh di sini udah ada Alfamart ya, bukan Alfamart sih, ini apa namanya, minimarket. Dan di sini gelap ya, mau gimana lagi, namanya juga udah masuk ini nih, udah perkampungan nih bos. Tapi sih harusnya di sini dikasih lampu gitu ya kan. Kalau jalannya sih di sini nih ya kebanyakan tuh udah di aspal bos. Cuma masalahnya yaitu satu. Oh takut. Hai. Oke, kita belok kanan. Oh.
parah, kacau. Memang sih ya, untuk perjalanan menuju ke tempat saudara ini ya agak apa namanya, agak jauh gitu. Tapi ya mau gimana lagi, punya saudara di sini bos. Di sini kita lanjut sini kayaknya ya. Mas Dayat di belakang. Aduh. Di belakang terus Mas Dayat ini. Dan di sini udah banyak hewan nih, bos. Oke, di sini belok kiri. Ada kucing. Sebentar lagi kita akan nyampe nih. Nah, kemarin tinggalnya di sini. Sekarang udah di depan sana. Semoga sih ada orangnya ya. Sebenarnya bisa juga sih tadi lewat sini ya. Nanti kita lewat situ aja. Oke, yuk kita gaspol lagi. Kalau ditutup auto gelap bos, jadi kita buka aja. Tapi nggak tahu sini ya, kayaknya sih udah nuis nih. Ini hanya video pendek aja dari kita ini ya tadi ya, perjalanan dari mana, dari pas kita ngeres tadi sampai ke rumah sini ya, gitu aja sih. Oke, di sini kita belok kanan dan akhirnya kita nyampe sini nih. Oke bos. Jalannya di sini auto rungkat. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Aduh, jalannya nih kacau, kapan mau diperbaiki ini jalan? Parah. Kan? Sudah.